Itu loh, ya. Yang itu semua hasil dari ikro, dari membaca. Dia membaca. Jadi yang dibaca itu benar sekali yang dikatakan Kamah Abdul Jalil, Kanjeng Nabi membaca kehidupan, ini amburadul, ini bujat, ini rusak, ini enggak karuan. Lalu Kanjeng Nabi mengambil tanggung jawab itu untuk melakukan wind of the change, katanya Scorpion, angin perubahan. Maka Kanjeng Nabi ketika ke Gua Hiro itu bukan firmannya sudah atau belum turun. Sudah. Tapi kan kita enggak gimana ya. Makanya ketika dikritik oleh mereka, Iqra katanya surat yang pertama kali turun, tapi kok enggak di awal. Ya cuma enggak bisa plonga-plongo aja karena enggak tahu. Yang pertama kali turun tuh bukan Iqra, tapi Al-Fatihah lewat mimpi. Di mana seperti cahaya terang benderang yang membelah kehidupan yang gelap gulita itu. Itu bisa dibaca di sirahnya yang ditulis oleh Bung Barokpuri. Jadi Al-Fatihah itu adalah wahyu yang pertama kali turun, bukan Iqra. Wahyu yang pertama kali turun, bukan Iqra. Wahyu yang pertama. Al-Fatihah itulah yang membimbing beliau untuk studi Al-Quran di salah satu kampus yang merubah peradaban, yaitu kampusnya bernama Gua Hiro. Lewat apa? Iqra. Jadi ketika Iqra, bacalah, itu membaca kehidupan. Nah, pakai apa? Pakai Quran. Sejalan dengan Quran? Oke, nggak sejalan, luruskan. Dengan apa? Dengan Quran. Maka kalau Iqra itu mau diartikan dengan jadar yang manapun, gue nggak masalah. Mau jadi jadarnya Qora, bacalah, monggo. Mau jadarnya Quran, berQuranlah, monggo, silahkan. Mau pilih yang mana kalian, silahkan saja. Karena kalau aku jelaskan lagi terlalu panjang, nanti kalau yang membaca yang buta huruf itu siapa, nanti silakan baca di surat 62 Al-Jumu'ah, ya, ayat yang kedua. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Yang buta huruf siapa? Nabinya apa kaumnya? Coba. Dari kalangan mereka sendiri yang membacakan, kan Nabi justru disuruh membacakan. Cuma hati-hati. Di situ sudah lebih mengkerucut lagi. Dia tidak pakai diksi Iqra, dia pakai diksi yatlu. Sampai sini, Pak, aku tak ngopi, Pak, kesel aku ngomong. Wis, assalamualaikum. Monggo dilanjut, Pak. Iya. Terima kasih atas pemaparannya ya. Itu jadi terserah nantinya kita itu pakai yang mana, setuju nggak setuju silakan. Kan gitu namanya juga diskusi. Jadi diskusi itu ibaratnya kita itu di pasar dulu. Ada ketela, ada semacam-macam. Tinggal kita pilih yang mana yang kita butuhkan, kan gitu akhirnya. Itulah. Jadi memang seperti ini. Kenapa hatinya itu lembut ya? Orang itu yang suka nangis itu hatinya yang lembut, itu suka nangis. Cirinya hatinya lembut itu juga suka nangis. Atau bahasa kita aja mellow. Gitu. Bahkan, karena memang begitu. Kalau orang itu sering berzikir kepada Allah, baik dengan hati, dengan mulut, atau dengan perbuatan, itu akan berdampak positif terhadap kecintaannya, terhadap Allah dan Rasulnya. Akhirnya menimbulkan kerinduan yang luar biasa, kan gitu. Maka ada orang yang ketika baca surat Ya Nabi Salamualaika, itu gak bisa nerusin. Karena kerinduannya itu membelah hatinya gitu loh. Menyeruak keluar dan timbulah nangis. Saking rindunya nangis. Jadi nangis itu ada nangis bahagia, nangis sedih, nangis rindu, ya kan? Itu orang yang rindu itu nangis gitu. Sekian lama aku menunggu. Itu juga kerinduan juga. Sambil nangis juga, kan gitu kan. Nah, sesuai dengan hadis yang Rasulullah SAW berkata, Nabi SAW, alamatu hubbillahi hubbu dzikrillah. Itu tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah itu, yaitu senang berzikir kepada Allah. Selalu mengingat, merasakan kehadirannya, itu kan, itu orang-orang yang cinta kepada Allah.
La qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu ilahi. Itu memang begitu. Cirinya orang yang cinta kepada Allah itu sering menyebut-nyebut nama Allah. Seperti kita cinta kepada seseorang, tentulah ada apa namanya? PPN-nya apa? Ada jemuran. Ada jemuran berwarna merah jingga itu. Kita di hati terus serwa. Karena seringnya pacar kita tuh memakai baju itu dan lain sebagainya. Itulah alamatu hubbillah, hubbu dzikrillah wa alamatu bughdillah. Dan ciri-ciri orang yang tidak cinta kepada Allah, itu kan, tidak cinta, maksudnya suruh menghujat dan lain sebagainya, bughdu dzikrillah, jawab aja. Itu enggak suka terhadap zikir, enggak selalu mengingat, enggak terlalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah zikir. Ala bi dzikrillah tatma'inul qulub. Ingatlah, dengan kita selalu mengingat Allah akan berdampak ketenangan di dalam hati. Hati kita akan tenang karena merasa ada yang menjamin loh. Itu ada jamin, walaupun sebetulnya enggak ada apa-apa, tapi kita hati itu merasa ada yang menjamin. Ya ingatlah khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sehingga tidak ada rasa takut, terhadap sedih, rasa apapun itu. Kenapa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang selalu bertawakal hanya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Wallah misawab. Monggo Pak Dola, sudah bisa speak up. Assalamualaikum, apakah sudah ada waktu untuk memaparkan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak. Sementara Mbak saya nyimak, cuma ya, sedikit aja saya namanya ingin mengomentari yang tadi apa Iqra. Yang jelas Malaikat Jibril nggak membawa naskah ya, karena baginda Rasulullah itu memang dalam keadaan umi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan di masyarakat Arab jahiliyah saat itu, budaya menulis itu, tradisi menulis itu belum menjadi tradisi. Jadi masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu lebih kuat pada tradisi menghafal, Pak. Menghafal. Jadi yang jelas nggak mungkin Malaikat Jibril membawakan teks gitu untuk dibaca kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sih bahas sementara, Pak. Ya, dan yang kita tangkap begini ya, alasan semuanya kan ada alasan. Jadi waktu itu memang yang diagung-agungkan pada zaman itu adalah orang yang tukang ahli syair. Orang yang tukang syair itu, yang ada yang terkenal itu, saya lupa rumah. Itu kalau membacakan syairnya, orang itu datang ke pasar gitu ya, terus membacakan syair, orang itu ngerubung gut ya, kayak seperti abah ini kalau lagi buka apa nih, buka komalan gut, ibu-ibu melulu. Iya, memang itu ada jambenya itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'alu alaya wa tuti muslimin. Nah itu bacaannya, Gus. Ada. Oh, enggak mungkin loh, wong Jawa kok nah, gitu kan. Nah, itu. Nah itulah. Jadi dengan begitu, maka redaksi-redaksi Al-Quran itu melebihi daripada apa namanya puisi, atau melebihi daripada hasil-hasil puisi ahli syair waktu itu. Lalu yang kedua, kenapa Rasulullah itu diprem itu ya ummi, tidak pernah ada yang ngomong, tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, bahkan ada yang emang ulama mainstream itu kan tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, yang bisanya ada hafalan. Karena apa? Karena memang jangankan begitu ya, jangankan itu, kalau Rasulullah bisa nulis baca, ya kan, maka nantinya preminya itu adalah karangan Muhammad. Nah itu makanya alasannya ke sini. Dan hari-hari ini juga sering kita dengar, wah itu Quran itu karangan Muhammad. Loh, kalau karangan Nabi Muhammad tentunya, yang banyak disebut itu Nabi Muhammad di situ. Ternyata enggak. Mana itu? Enggak. Maka yang malah yang disebut banyak itu yaitu tentang Bani Israel, tentang Nabi Isa itu malah lama. Kalau enggak salah 25 kali. Rasulullah paling 5 kali.
Itulah. Jadi memang begitu untuk mengkanter opini-opini masyarakat waktu itu. Kembali kepada saya siapa yang mau Bang Abdul Jalil, mau Ustadz Abdul Jalil mau tentang tiket. Monggo. Yang di bawah siapa ya? Itu saya lupa tuh, enggak kelihatan di sini. Ya mungkin kalau saya sekedar nambahin sedikit ya, arti saya mengartikan ya lebih ke pribadi dulu. Jadi saya mengartikan kata ikro itu sangat indah. Kenapa kok didedikasikan sebagai ayat pertama Al-Quran, wahyu Al-Quran itu turun. Padahal menurut Nusbekti surat Al-Fatihah. Akan tetapi kebanyakan umat Islam itu mendedikasikan bahwa Iqra lah yang pertama. Karena dari Iqra sendiri itu untuk harian atau yaumian saat ini ketika saya mendekati para kawula muda yang notabenenya masih sangat nasionalis, saya memasukkan kata ikhra itu adalah ketika mereka mau membaca situasi dan kondisi. Jadi mereka tidak tak tekankan kepada ikhra atau bacalah spanduk, bacalah buku, bacalah ini, bacalah itu, tidak. Tapi ayo, ketika kita itu ingin hidup enak, ya bismillahirrahmanirrahim khalaq. Jadi apapun yang sudah Allah ciptakan, ayo kita baca. Baik itu berupa peluang, berupa musibah, berupa teguran, itu kita jadikan pelajaran. Supaya apa? Kita itu menjadi lebih pandai. Seperti contoh, kata ikhra itu ketika kita aplikasikan untuk memotivasi diri kita dalam membangun sebuah usaha, baik itu berupa bisnis ataupun pekerjaan, maka kata ikhra itu sangat sangat tepat. Jadi kalimat pertama yang dikukuhkan Al-Quran sebagai bahasa pertama, wahyu pertama yang turun itu sangat 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 mengena, di mana di situ bahwa ikhra itu membaca situasi dan kondisi termasuk di dalamnya. Jadi selain kita juga membaca secara faktual, juga membaca situasi dan kondisi. Karena apa? Dengan begitu kita itu insya Allah hidup kita itu akan lebih enak. Tentunya dasarnya yaitu tadi bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi udah dipangan, Jang. Lanjut, Pak. Iya. Jadi seperti itu. Jadi pengertian ikhra, alhamdulillah, untuk saat ini tuh, kalau saya memaknai sendiri bahwa ikhra jadi tonggak pertama saya menjelaskan kepada siapapun bahwa Islam ini perlu pembelajaran faktual dan batiniah. Itu aja, Pak. Mungkin perlu ditambahkan dari yang lain atau disangkal, monggo. Urutan ya. Itu Bang, urutan itu apa namanya, paham dulu ilmu, baru iman kan. Ilmu, iman, baru ibadah, baru akhlak. Kalau ilmu ya harus banyak membaca lah. Bang Padola mau memaparkan sesuatu tentang komunikasi dua arah. Itu awalnya itu tentang zikir ya. Jadi intinya begini ya. Karena Allah itu menciptakan manusia itu adalah makhluk komunikasi, makhluk sosial. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan. Panduan untuk berkomunikasi dengan manusia yang disebut dengan hablum minannas dan komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hablum minallah. Dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu diturunkannya kitab-kitab seperti Taurat, Zabur, dan Injil kepada nabi-nabi yang diberikan oleh Allah SWT tentang syariatnya kan. Itu bentuk rahmatnya Allah SWT kepada manusia agar manusia ini bisa berkomunikasi dengan Allah, agar bisa berkomunikasi dengan manusia.
Seperti yang disyaratkan ketika Nabi Adam alaihissalam karena kesalahannya lalu diturunkan ke bumi, dan dengan waktu itu Nabi Adam menangis jadi-jadinya, bagaimana cara saya untuk untuk bertobat kepada Allah. Nabi Adam bingung. Maka Allah subhanahu wa ta'ala fatalaqa Adama kalimatan fatuhu alaih. Maka Allah memberikan satu kalimat, yang dengan kalimat itu Nabi Adam itu bertobat kepada Allah dan Allah menerima tobat. Intinya di situ kita ambil pelajaran bahwa mau bertobat kepada Allah, mau berkomunikasi dengan manusia, tentu yaitu dengan aturan-aturan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri tahu tentang diri kita. Wallahualam bisawab. Mau lanjut Pak Dula atau Bu? Mau ditambahi Pak? Monggo. Oh iya Pak, kalau di saya kemarin sempat diskusi sama teman Oten ya. Kalau saya bilang saya tuh nggak setuju dengan konsep penebusan dosa. Kenapa? Karena itu mencederai rasa keadilan. Mencederai rasa keadilan. Yang paling fair itu konsep Islam, ya kan? Kita dilahirkan ke dunia ini kan bukan maunya kita, Pak. Kita kan nggak pernah ngomong sama Allah. Betul. Nggak pernah diajak ngomong kita sama Allah. Bakal dilahirkan ke dunia, punya ibu, bapak keluar dari rahim ibu kita, punya bapak kita, lahir dari suku ini, kan kita nggak pernah diajak ngomong sama Allah. Itu kan given. Masa begitu lahir kita dalam keadaan berdosa, kan nggak fair, gitu. Memang yang fair itu konsep Islam, ya kan? Manusia itu diberikan kesempatan, ya kan? Kan bedanya manusia dengan malaikat kan begini, ketika manusia itu taat, pada saat yang bersamaan sebenarnya manusia bisa tidak taat. Ada pilihan untuk tidak taat. Cuma manusia memilih untuk taat. Kalau malaikat itu nggak punya pilihan. Jadi kalau manusia taat itu derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Karena ketika dia taat, dia punya pilihan untuk tidak taat, ya kan? Nah, bisa aja manusia itu dosa, melakukan dosa. Tapi kan Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kalau manusia yang berbuat dosa menyadari kesalahannya, lalu minta ampun kepada Allah, dengan sifat Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah, Allah ampuni dosanya. Kalau dia mau bertobat. Dan sebelum dia sebelum nafas sampai kerongkongan, itu kan fair, Pak. Iya. Kalau konsep oten kan nggak fair. Yang taat sama yang membangkang itu diperlakukan sama, ditebus dosanya, udah kayak penggadaian. Saya bilang di mana sifat keadilan Allah kalau misalnya yang taat sama yang membangkang diperlakukan sama, harus ada perlakuan beda dong, ya kan? Allah kan butuh alasan kenapa memasukkan hambanya ke surga dan kenapa memasukkan hambanya ke neraka. Punya alasan Allah. Enggak apa, Allah itu enggak punya sifat maha sewenang-wenang. Enggak ada sifat Allah maha sewenang-wenang. Allah itu punya sifat maha pengasih, maha penyayang, dan maha adil. Jadi konsep Islam itu paling fair, Pak. Silakan kalian berbuat apa aja, ya kan? Tapi kalian harus bertanggung jawab, kan? Manusia yang baik itu bukan manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Manusia yang baik bisa saja dia pernah melakukan dosa, tapi dia segera taubat dan tidak mengulangi kesalahannya. Itu lebih fair, Pak, konsepnya, Pak. Betul. Itu, Pak. Iya. Jadi Allah itu punya sifat wajib, ya kan? Dan ada mustahil, kan gitu. Tapi ada juga sifat jaisya Allah. Maksudnya terserah Allah mau bagaimana, kan gitu. Itu nanti dulu tak ini jawab dulu jalan sam. Nah, gitu ya. Jadi jadi kenapa Allah itu memberikan akal kepada manusia? Itulah sebagai alat. Semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita, mulai dari yang lahir dan yang batin, yang terlihat dan tidak terlihat, itu semua fasilitas Allah yang diberikan kepada kita agar dipergunakan sebaik-baiknya, supaya bisa konsentrasi atau lebih sempurna dalam penghambaan kita kepada Allah SWT, kan gitu. Adapun di sisi lain, manusia itu juga buka sifat al-insan mahalul khotok wa nisyan. Kalau dibahasakan bahwa di dalam diri kita itu ada nafsu amarah, lawamah, supiah, dan mutmainah. Nah, itu semuanya jadi sifat dasar manusia itu sebetulnya. Nah,
Nah, untuk pengendalian, maka saya itu sering ini ya, filosofi wayang itu tepat loh. Ketika ada kereta kencana itu ditarik oleh 4 kuda. Di situ ada warna hitam, ada merah, ada kuning, dan putih. Itu menggambarkan filosofinya dan kereta kencana itu jasad kita. Ya kan? Ini masuk ke dalam ini, karena zikrullah yang kita bahas. Nah, di situ ada yang menarik kereta kencana itu, yaitu nafsu. Gak mungkin manusia itu gak punya nafsu. Tetapi nafsu itu harus dikendalikan, yaitu dengan satu size atau apa namanya, kalau kusir ya, dikendalikan satu kusir yaitu hati. Ya kan? Kusirnya itu hati, dikendalikan dua tali kekang yaitu nasyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Maka ketika nafsu itu dikendalikan oleh asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, maksudnya kita itu bukan ma'rifah, nanti ketinggian bahasanya, menyadari bahwa kita ini ada yang mengendalikan, menyadari kita ini ada yang memperhatikan, dan kita tidak lepas dari pandangan Sang Maha Kuasa itu, ya Allah SWT itu, maka kita akan menyadari. Tapi ingat, di dalam kereta kencana itu juga ada yang di belakang, yang membonceng, yaitulah namanya syaitan. Nah inilah yang selalu menghubus menjuaswi sufi sudurinas. Maka saya sering membaca itu. Berarti itu intinya bahwa kita ini sebetulnya sifat untuk tujuan dasarnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Siapapun kita, dimanapun kita, posisi kita apa, itu semuanya menghambakan diri kepada Allah SWT melalui perdagangan, melalui tukang kuli, melalui pejabat, dan melalui apapun, yaitu mencari ridho Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Mau dilanjutkan Bu Yuni, Yeni Agustian, gimana? Apa? Yuk. Halo apa? Yuk. Sekedar kita sebentar apa ini usul aja ini Pak. Yuk. Mudah-mudahan kita makin harmonis di room ini ya. Iya. Jadi gini Pak, kalau harian itu apa ya biasanya online itu berapa jam Pak? Sampai jam 9 Pak. Oke. Jadi mulai 8:30 coba itu kita kumpulkan persepsi kita bahwa kita besok itu bahas apa judulnya gitu loh Pak. Bos ya. Kayaknya lebih menarik ketika ini adalah akomodir dari para habaib yang di sini, para pecinta ya. Rum Abah gitu loh. Ya. Bah, besok bahas ini Pak gitu. Iya. Ya Pak. Baik. Sekedar masukan Pak. Iya. Ya sekarang ini memang sedang membahas zikrullah sebetulnya. Iya. Karena tadi sempat menarik juga bahasan sedikit tempelan dari Bang Dullah ini soal ini pengampunan dosa. Ya kita sih enggak terlalu apologet enggak ya. Akan tetapi menyamakan persepsi, jangan sampai keimanan kita yang nasionalis ini terlalu mudah dikalahkan dengan hal-hal receh seperti itu. Maksudnya butuhlah kita pengertian. Nah nanti kira-kira yang tertarik dengan tema ini berapa orang, yang nggak tertarik berapa orang. Nanti paginya itu apa langsung buka judulnya itu dengan narasi yang kita sepakati bersama gitu loh Pak, maksudnya. Mohon dipahami Pak, mungkin bertele-tele saya omongan. Pak Abdul Jalil, kita ya. Nih umat Islam seringkali ya. Tidak menyadari jati diri kita sebagai umat Islam. Ya, apa sih jati diri sebagai umat Islam? Umat Islam itu adalah umatan wasato, umat yang berada di tengah-tengah. Ya kan? Ya. Nggak terlalu ekstrim ke kiri, nggak terlalu ekstrim ke kanan. Ya kan, dia ada di tengah-tengah. Dia menjaga keseimbangan, yang hidupnya dengan keseimbangan, dan harmoni itu tercipta di atas prinsip keseimbangan. Jaga keseimbangan agar tetap harmoni. Ya kan, kita itu tidak menganggap dunia ini bukan sampah.
tapi kita juga tidak terlalu cinta sama dunia. Jadi kita memandang dunia itu sekedarnya aja, secukupnya aja, ya kan? Hari ini manusia ini, hari ini umat manusia terjebak pada dua kutub ekstrim. Ada ekstrim kiri, ya kan? Yang anti dengan yang anti dengan strata sosial, yang ingin membuat manusia itu sama hidupnya. Ruang buat pribadi diperkecil, lebih besar ruang negara. Akhirnya apa? Akhirnya negara ini tidak mampu membangun kesejahteraan. Seperti paham-paham komunis kan. Paham komunis itu dia bangkrut kenapa? Karena dia tidak mampu membangun kesejahteraan. Penyebabnya ruang buat partisipasi pribadi diperkecil. Ada paham kapitalis. Dia membuka ruang bagi pribadi, ya kan, sebesar-besarnya berhasil membangun kesejahteraan. Tapi kesejahteraan yang dibangun menyisakan masalah berupa ketimpangan. Berupa ketimpangan. Jadi yang satu enggak sejahtera tapi tidak ada ketimpangan, yang satu sejahtera tapi menyisakan masalah berupa ketimpangan, dan ketimpangan ini tidak bisa diselesaikan oleh kaum kapitalis. Lalu gimana Islam melihat ini semua? Islam itu melihatnya secara sederhana. Bedanya kita kalau sama komunis itu jelas beda, beda jauh. Komunis itu menihilkan kepemilikan pribadi. Kalau Islam itu mensakralkan kepemilikan pribadi. Ya kan? Kalau komunis itu bercita-cita ingin menghapus kemiskinan secara absolut. Kalau di dalam Islam, kemiskinan itu tidak bisa dihapus. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia dengan kemampuan yang beragam. Keragaman kemampuan ini yang menyebabkan adanya strata sosial dalam kehidupan kita. Kemiskinan itu tidak bisa dihapus, tapi bisa diperbaiki kualitasnya. Sehingga tidak sampai merusak rasa kemanusiaan kita. Tidak sampai merusak rasa kemanusiaan kita, kan? Jangan kata di dunia, Pak. Di akhirat aja ada strata, Pak. Sorga itu ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan amalnya. Orang itu akan menempatkan tempatnya di surga sesuai dengan amalnya. Ada strata di surga, apalagi di dunia, ya kan? Nah sekarang makanya, lalu apa bedanya Islam dengan kapitalis? Bedanya Islam sama kapitalis adalah kalau kapitalis dunia orientasinya cuma dunia, dia mencari kebahagiaan dan kepuasan hidup di dunia, rakus. Kalau kita orang Islam menganggap kebahagiaan itu bukan cuma di dunia, tetapi di akhirat. Ya kan? Karena kita orientasinya bukan cuma dunia, tapi akhirat, maka ada rasa takut sama Allah. Ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Rasa takut pada Allah dan rasa cinta pada Nabi Muhammad itu lebih besar dan mengalahkan kecintaan kita pada dunia. Kecintaan pada dunia. Uang, harta yang kita usahakan dengan susah payah, tidak hanya kita gunakan untuk keperluan di dunia, tapi kita juga simpan di akhirat melalui akhirat account kita. Kan sedekah itu kan sebenarnya konversi aset dari aset dunia kepada aset akhirat. Itu masuk ke rekening kita. Nah, ketika orang itu takut sama Allah, cinta sama Nabi, dan tidak terlalu cinta sama dunia, maka pemerataan itu akan terjadi dengan sendirinya. Pemerataan inilah yang sampai saat ini menjadi PR besar bagi kaum kapitalis. PR besar bagi kapitalis. Di Amerika itu kesenjangan sosialnya luar biasa. Kesenjangan sosial menimbulkan kerawanan sosial, kan. Banyak masalah-masalah sosial yang timbul yang tidak bisa diatasi oleh ajaran kapitalis. Islam itu bisa. Kenapa? Karena orientasi kita bukan dunia. Orientasi kita itu bukan hanya dunia, tetapi dunia dan akhirat, Pak. Itu Pak, kurang lebih Pak, mohon maaf. Iya, terima kasih ya Bang Dola. Wa bitaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, kan gitu. Silakan raih kehidupan untuk kehidupan di akhiratmu, tapi jangan kau melupakan dunia karena kamu ada di dunia. Nah, bahkan gitu kan, jadikanlah betul dunia ini sebagai trigger untuk lebih baik, untuk lebih banyak beramal. Karena apa? Kita tidak tahu di akhirat itu nanti kita bagaimana dan kita nggak tahu kondisinya, maka harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Benar Pak, sedikit aja Pak. Ya, saya kurang Pak, sedikit aja. Makanya kita yang tidak terlalu cinta sama dunia ini harus bisa menguasai dunia. Kalau dunia dikuasai sama mereka yang terlalu cinta sama dunia, yang ada adalah kerusakan. Benar, rakus.
rakus. Kita nih nggak terlalu cinta sama dunia, tapi makanya kita harus menguasai dunia, Pak. Itu, Pak. Siap. Nah, untuk mencintai sedunia dunia ini perlu kita bersatu, gitu loh. Wa'tasimu bihablillahi wala tafarruqu. Bersatu dalam tali Allah dengan satu kalimat la ilaha illallah tuflihun. Kita akan sukses. Itu loh. Itu intinya. Monggo, Gus Betik udah ngopinya udah. Silakan untuk kembali jangan berkicau lah. Jadi silakan untuk memaparkan. Izin menambahkan. Oh iya Bu Yuni, waduh Bu Yuni, saya lupa malah. Monggo Bu Yuni, aduh saya lupa, mohon maaf. Baik, terima kasih, mohon maaf memotong acaranya Abah. Ya, ayah bunda sekalian, inilah yang dimaksud dengan ikro. Inilah yang dimaksud dengan ilmu, bahwa Al-Quran satu kata dikupas itu akan amat sangat luas artinya, fungsinya, dan penempatannya. Dari satu ikro hingga ke bidang ekonomi, hingga ke bidang keadilan. Itulah ikro membaca situasi, membaca apapun yang dilihat. Artinya to view, ya, bagaimana cara kita memandang segala sesuatu yang untuk kita terjemahkan, kita describing, kemudian juga kita melakukan sesuatu, melakukan semua kebaikan, itu daripada ikra. Kemudian menanggapi pula tadi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tanggung jawab, padahal dia hidupnya sudah enak, memiliki istri yang konglomerat, memiliki prestis kehidupan yang amat sangat baik, bahkan juga dari keturunan yang baik. Artinya bahwa Rasulullah itu benar-benar seorang pemimpin. Pemimpin tidak membranding dirinya atau menempatkan dirinya, hey, saya ini pemimpin loh, kamu harus mengikuti apa kata saya. Tetapi seorang pemimpin bagaimana dia meng-guide orang lain, meng-influence orang lain, bagaimana dia bisa meng-convince orang lain bahwa firman Allah itu benar adanya. Bahwa manusia itu hidup harus memiliki tatanan. Bahwa Rasulullah itu seorang organisatoris, bukan yang bukan hanya yang baik, tetapi hebat dan lebih dari itu semua. Kenapa? Karena dia pandai meng-organize masyarakat atau umat dengan cara menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah melalui Jibril, kemudian dicontohkan kepada dirinya sendiri, bahwa yang Allah katakan, misalnya kita harus menyembah Allah. Bagaimana cara menyembah Allah? Menyembah Allah itu bukan hanya sekedar sholat, tetapi bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita melakukan good deed, itu dicontohkan oleh Rasulullah. Ini loh ke yang namanya kebaikan-kebaikan. Ini loh yang namanya bagaimana cara menyembah Tuhan. Bahwa Tuhan itu Allah, bukan yang lain. Karena kalau Tuhan itu kan dia pencipta, tidak mungkin Allah itu, Tuhan itu kita yang bikin, kemudian kita sembah. Kalau kita bikin sesuatu melambangkan sebagai Tuhan, kita yang bikin, kita yang sembah, dia bisa memberikan apa kepada kita? Tentu tidak bisa, karena kita yang membuat dia. Tetapi ketika Rasulullah menerangkan ini loh yang namanya Tuhan, bahwa Tuhan itu Allah, maka dia mencontohkan dengan dirinya, itu adalah the truth of leader. Demikian, terima kasih. Masya Allah, terima kasih Bu Yeni, yang dengan pemaparannya sedap didengarkan dan gampang mudah kita pahami ya. Bu Hani mau nanya atau mau memaparkan sesuatu? Bu Hani. Abah monitor, Abah turunin dulu Bunda itu, Abah dia mau kerja, Abah monitor. Oh, mau ya, terima kasih. Ya. Mau ada yang nanya, Ibu-ibu? Monggo, kalau mau nanya dulu sebelum ke Gus Petik nantinya ya.
Nah, kalau tidak ada yang mau nanya, silakan Gus untuk menambahkan, lebih mengelaborasi lagi agar nambah kepahaman kita dan nantinya kita akan tahu arah kemana kita harus berjalan. Gitu, moga. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali untuk semuanya ya. Pemaparannya bagus-bagus, mantap-mantap. Apalagi kalau sudah dengar soleha kita Yen, Yen nih bacanya. Yen, Yen ya. Yen nih Agustian. Oh, kalau di sini Yen. Yen ya. Senang. Aku kalau dengar dia ngomong senang dua, Pak. Iya. Senang warna vokalnya ya. Seperti Bu Alia itu aku senang warna vokalnya. Senang isi otaknya juga. Jadi dua-duanya aku senang. Senang warna vokalnya, senang isi otaknya. Jadi sebetulnya kalau dia ngomong di depan gitu aku tak diam aja, tak bentar, ini satu jam betah gue. Lu ngomong aja gue dengan gitu. Iya, ya, boleh nanti saya kasih waktu. Satu jam buat Bu Yeni. Khusus ya, untuk ada di mana dia? Ya? Di Bogor ya, Bu ya, Bu Yeni. Halo Bu Yeni. Halo. Monggo lanjut, Gus. Iya, iya. Oke. Tentang sebuah peristiwa ya. Pada saat itu dianya lagi mau ada pergi kemana gitu ya. Dia cerita kita kalau mau naik pesawat itu kan antri dulu, duduk di ruang tunggu itu kan. Terus ada seberang itu, orang seberang bercerita tentang kita gitu. Bagaimana juga mau menjadi pengusung perubahan, orang nabinya saja buta huruf gitu. Ya, digituin ya. Digituin bagaimana mau mengusung perubahan, nabinya aja buta huruf. Dan itu menjadi sebuah anggapan yang dikapitalisasi oleh seberang untuk menjadi peluru dan ditembakkan ke kita. Tapi untungnya saudara kita yang lagi nunggu naik pesawat itu dia senyum-senyum aja ya, dan akhirnya dia nulis buku ya bahwa nabi itu melek huruf gitu. Cuman itu pun cara pandang dia dan aku beda. Kalau di buku dia Kanjeng Nabi itu awalnya buta huruf. Baru kemudian setelah perkembangan berikutnya menjadi melek huruf. Itu dia begitu. Kalau gue enggak. Sejak dulu itu Nabi itu ya melek huruf, bukan buta huruf gitu loh ya. Kalau dibilang dulu itu sebuah menjadi keniscayaan orang Arab cenderung kepada hal-hal yang hafalan gitu ya, yang hafalan gitu. Ya, argumentasi yang disampaikan oleh teman-teman kita yang pro buta huruf ya begitu itu ya, dengan melupakan ya apa yang terjadi juga pada antropologis bangsa Arab saat itu. Kalau kita, aku punya buku Sirah Kanjeng Nabi dan itu isinya lain dari yang lain. Lain dari yang lain, beda ya. Dia bilang 9 dari 10 orang Arab itu pedagang gitu. Ya memang ada sih pedagang buta huruf, ada. Mak gue juga itu pedagang, dia buta huruf. Tapi kan kita harusnya bicara secara keumuman. Pedagang itu tidak lepas dari tulis-menulis. Gitu loh, yang pertama. Berikutnya juga ya, mereka itu sastra bukan hanya dihafal, ditulis juga kan, ditempel-tempel di dinding-dinding Ka'bah itu kalau pas lomba sastra itu. Ya. Nah, aku sih tidak mau memaksakan, cuman coba itu dijadikan pertimbangan ya. Terus
bagaimana kesimpulan bahwa orang dulu itu, Arab-Arab dulu itu yang menjadi budaya itu hafalan, siapa yang hafalannya bagus dia hebat lah gitu, bukan bacaan gitu. Itu coba yang informasi gue sampaikan tuh dijadikan perenungan. Kalau bisa diambil, kalau nggak bisa ya dibuang saja, nggak ada masalah gitu ya. Mungkin ada yang tanya, lalu bagaimana gue seperti memahami Umi itu? Umi itu memang buta. Bisa buta, bisa juga ibu, bisa lagi apa itu ya? Original ya, artinya native speaker seperti itulah ya, bisa ya. Tapi kalau dia buta huruf kok gue enggak? Karena di surat Jum'ah itu justru yang dikatakan buta huruf itu kaumnya. Kepada kaum yang buta huruf, Kanjeng Nabi diperintahkan untuk membacakan. Jelas kok membacakan. Ya. Jelas gitu loh. Lalu timbul pertanyaan. Bukankah nanti kalau Nabi itu dimelek hurufkan, padahal memang benar melek huruf, itu timbul tuduhan-tuduhan dari sebelah bahwa Kanjeng Nabi itu mengcopy paste yang ada pada kitab-kitab terdahulu, lalu dengan tuduhan mereka yang katanya ATM itu ya, ambil, tiru, modifikasi, dimasukkanlah di dalam Al-Quran gitu. Saya bilang, enggak juga. Untuk membantah bahwa Al-Quran itu wahyu, itu tidak membuta hurufkan nabinya Al-Quran itu, tapi menunjukkan bahwa dia hadir dalam original teks bahasa rumpun nabinya, yaitu lisanul arabia. Gue lupa, nanti bisa dilihat itu surat berapa begitu. Bagaimana mungkin nabinya itu, Al-Quran itu bukan bahasa Arabian kalau nabinya itu orang Arabian gitu. Itu kan men-trigger kita untuk lu berpikir cerdas dong gitu loh. Gue enggak pernah satu ayat pun, jangankan secara eksplisit, secara implisit saja, adakah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang itu bisa kita tarik menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf gitu? Ada nggak? Kan nggak ada. Paling nanti perdebatan kita di Umi. Itu loh. Makanya aku bilang gue ini petarung. Ya. Sebetulnya kan lahan gue tidak kesini nih. Ini kan internal kita aja. Lahan gue kan keluar. Gue ini petarung. Berkali-kali dengan mereka ketemu di lapangan. Walaupun begitu, ketika gue ngomong bahwa nabi gue itu melek huruf, gue enggak takut. Kalau dibilang, oh nabi lu nyontek kepala lu gitu. Kalau nyontek kan apa adanya. Ternyata kan enggak apa adanya. Di sana dibilang disalib, di sini dibilang tidak disalib. Justru enggak sama. Peristiwanya sama tapi endingnya enggak sama. Gitu loh. Ya. Di sana dibilang Ishak, di sini Ismail yang disembelih. Gitu. Ya. Dan banyak hal-hal lain. Di sana nabinya berzina dengan dua putrinya, di sini tidak itu. Gitu. Di sana dilahirkan di palungan, di sini enggak. Di mana? Di bawah pohon kurma? Enggak tuh. Terus apa dasar Anda untuk mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu mengcopy paste kitab-kitab terdahulu? Anda harus tarik pernyataan itu. Gitu loh. Jadi nggak usah takut, nabi kita itu melek huruf gitu, bukan buta huruf, ya. Tapi jangan dibawa terus nanti bilang oh itu mukjizat, repot lagi. Karena belum pernah. Jadi gue dulu kan sering ngisi di Darul Lughah. Kalau kalian tahu Darul Lughah itu namanya saja Darul Lughah, itu ada di Bangil. Jadi kita dulu ngisi kajian di sana kan, diundang dari Matian ngisi kajian di sana. Pada saat itu aku ketemukan dua kubu, yang satu melek huruf, satu buta huruf. Lah yang buta huruf itu jatuhnya itu mukjizat ya. Kalau sudah mukjizat kan seperti yang ngomong tadi, nggak usah didiskusikan. Karena otak lu secerdas apapun kalau sudah mendiskusikan mukjizat itu nggak akan nyampe. Gitu loh. Ya sudah selesai kalau itu dianggap mukjizat. Ada sosok monumental bisa merubah peradaban dunia terus dia buta huruf. Terus, enggak mungkin orang buta, oh itu mukjizat. Kalau sudah mukjizat ya sudah, diterima aja, enggak usah didiskusikan begitu, ya. Lalu gimana cara kita memahami bahwa nabi itu ummi?
Umi itu artinya nabi itu buta kitab. Gitu loh, bukan buta huruf. Kitab yang dimaksud di mana? Kitab-kitab terdahulu. Nabi tidak pernah utak-utik, tidak pernah baca ya, kitab-kitab. Jadi buta, enggak tahu menau. Lalu bagaimana Kanjeng Nabi bisa tahu? Karena di Al-Qur'an ada Adam, ada sampai ke belakang ada Musa, ada Kanjeng Nabi Isa baginda Yesus juga ada. Dari mana tahu? Maka Al-Qur'an juga akan menjawab, pada saat itu kamu tidak hadir di situ, kamu tidak tahu. Tapi bagaimana beliau menjadi tahu? Karena dikasih tahu oleh Gusti Allah Agung lewat yang namanya proses wahyu. Gitu loh. Jadi jangan sembarangan ngomong copy paste ndasmu kuwi. Enggak ada copy paste itu. Kalau copy paste kan harusnya sama. Justru di sini ya masalahnya sama tapi endingnya berbeda. Karena itulah maka dikatakan ini mengkoreksi kitab-kitab yang terdahulu yang sudah terkontaminasi. Kalau yang benar ya dibiarkan sama Al-Qur'an, orang masih benar kok. Konsep tauhid itu enggak diapa-apain sama Al-Qur'an. Karena memang masih benar, masih ehad, ehad masuk kita ahad. Gue kalau baca perjanjian lama sama perjanjian baru ya. Bukan perjanjian terakhir, kalau perjanjian terakhir kan sudah jelas. Gue kalau baca perjanjian lama, perjanjian baru itu gue kadang-kadang merinding loh. Ya, disinilah dahsyatnya Allah. Karena apa? Kalau kita baca perjanjian lama, perjanjian baru, itu ketauhidan itu tetap terjaga loh. Bayangkan Kanjeng Nabi Musa mengatakan Sema'u Israelu Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dan sampai sekarang Yahudi itu Ehad kepada Yahweh. Masuk ke dalam Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus, tetap ketika ditanya apa hukum yang utama, dijawab oleh Kanjeng Nabi seperti apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Musa seniornya dahulu, kakaknya dahulu. Ya, dengarlah ya orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Ehad, Esa. Jadi Esa, aku kadang-kadang terpesona. Seolah-olah Allah bilang begini, you mau rusak sembarang, terserah. Semau-mau lu, rusakkan sana. Ya. Tapi tentang tauhid, lu jangan coba-coba, kepala lu bisa gue kuntir. Kira-kira begitu kalau bahasa gue. Makanya, ketauhidan itu terjaga dari perjanjian lama, perjanjian baru, sampai perjanjian terakhir. Kita jelas bisa baca di surat Al-Ikhlas. Jadi seolah-olah seperti itu tadi, kalau gue manusiakan ya, Gusti Allah itu bilang begini, maksudnya gue mengambil perspektif manusia gitu ya, nanti salah paham lagi apa yang gue bilang. Seolah-olah Allah bilang begini, lu bisa rusak kitab-kitab gue, silakan lu rusak, tapi konsep tauhid, lu jangan macam-macam sama gue. Dia tetap terjaga. Kalaupun nanti ada Tritunggal, ada Wanase, dan itu kan intervensi berikutnya dalam konsep teologis yang itu dikembangkan, dan kalau kita bicara ke sana memang agak panjang nanti tentang bagaimana Konsili Nicea itu mulai digagas, dan itu masih dua tunggal, belum tritunggal ya. Oke, nah, kemudian ya kita tahu bahwa ya Kanjeng Nabi itu tidak pernah tahu menahu tentang kitab-kitab yang terdahulu. Tahunya dari mana? Dari dulu. Oke. Terus ada lagi. Ini kadang-kadang kita juga plung-aplung kalau ditanyain ayat itu. Mereka tanya, itu loh nabimu aja sendiri kalau nggak percaya suruh tanya kepada ahli kitab. Ya? Dia nggak tahu bahwa itu adalah bahasa retorik untuk meyakinkan Kanjeng Nabi. Bukan berarti Kanjeng Nabi nggak tahu terus tanya ke ahli kitab. Kan sampai sekarang tidak ada fakta sejarah. Ya, Kanjeng Nabi tanya ke siapa coba? Kan nggak pernah tanya. Itu kalimat itu dengan gaya retorika. Nggak bisa dipahami seperti itu. Kalau mau dipahami secara harfiah, pertanyaan gue, ada nggak fakta sejarah Kanjeng Nabi tanya Torah, tanya Injil dengan siapa? Harus dihadirkan satu orang. Siapa itu? Begitu juga kalau katanya Kanjeng Nabi belajar ini dari orang lain, ya siapa nama orang itu? Kan dari orang lain. Sampai sekarang kan tidak bisa dihadirkan. Maka dari itu semuanya itu masuk dalam proses
wahyu kepada sosok yang mulia ini, gitu. Ya, itu tentang tadi tentang melek huruf atau buta huruf, tentang Umi, ya. Yang ada hanya Umi itu. Kalau kita mau cari, ada nggak secara eksplisit? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara eksplisit saja ayat yang bisa kita tarik untuk membuat kesimpulan Nabi buta huruf itu ada nggak? Nggak ada, kecuali adanya diksi Umi. Nah, Umi sudah aku jelaskan seperti tadi itu. Ya, oke. Sekarang tentang kita sudah bahas kemarin ya, bagaimana wasatan itu harusnya diterjemahkan. Ya, ya, bagaimana wasatan itu bisa diterjemahkan. Kemarin aku masih ingat sama Kang Al itu kan sudah di maksudnya apa? Umat yang menengahi. Kalau gue kan wasit itu penentu, umat yang menentukan. Jadi kita diperintahkan untuk menjadi umat penentu, bukan ditentukan. Makanya gue selalu bilang kalau di kampus-kampus, ya, enggak usah belajar, enggak usah ajarin umat Islam tentang HAM. Lu tahu ketika Amerika masih bau, gelap dan becek, Kanjeng Nabi kami sudah mengajarkan tentang HAM. Contohnya apa? Itu, Piagam Madinah itu. Itu berbicara kesetaraan dalam konsep berbangsa dan bernegara. Jadi jangan sok petentang-petenteng ngajarin umat Islam tentang HAM. Ya. Kita itu ya disuruh untuk menjadi penentu, bukan umat yang ditentukan. Begitu loh. Ya. Supaya apa? Menguasai dunia. Ya, menguasai dunia. Makanya ya dulu tuh gue sudah pernah jelaskan waktu gue jelaskan tentang haji, ya. Belanda dulu kalau umat Islam beribadah mbok sampai satu hari satu malam nggak keluar dari surau, nggak keluar dari langgar, nggak keluar dari masjid, itu Belanda nggak repot-repot, justru malah seneng. Lu sholat cana, lu masuk langgar masuk masjid cana ya, lu sholat aja, lu ibadah aja, ibadah vertikal saja, ya. Bok sampai 7 hari 7 malam lu nggak keluar nggak, kan Belanda nggak mikir, nggak masalah bagi Belanda itu. Dan kita akhirnya terbuai dengan ritual seperti itu. Ya. Lah kalau kita terjebak dengan ritual-ritual seperti itu, kapan kita menjadi wasatan? Kapan kita menjadi umat penentu kehidupan di dunia ini? Diambil orang lain. Gitu, ya. Itu kerjanya Belanda seperti itu. Ya. Kalau kita ibadah rajin, ya, sholat sampai zikir sepirang-pirang suwe, Belanda enggak ambil pusing. Tetapi ketika kita sudah berbicara ekonomi, Belanda mulai mengawasi. Gitu ya. Kita berbicara politik, umat Islam dihabisi. Gitu loh, ya. Dihabisi kita. Bicara politik, bicara wasatan, penentu. Penentu itu adalah kekuasaan, kita harus menguasai. Sekarang bicara ekonomi. Kalau gue pikir-pikir nih, nanti teman-teman bisa setuju, bisa tidak. Ya. Ekonomi yang dibangun oleh Islam itu, gue gampangnya ngomong itu ekonomi kebersamaan. Ini bahasa gue loh ya. Jadi kalau gue tulis buku itu, Islam itu membangun ekonomi bersamaan. Gitu ya. Kebersamaan itu begini, dalam Islam kan begini, lu mampu nggak? Gue mampu, ah lu ngasih. Lu punya kewajiban ngasih. Lu mampu nggak? Enggak, gue nggak mampu. Ah, lu punya hak dikasih. Gitu loh, ya. Jadi yang mampu dia diwajibkan untuk mengasih, yang tidak mampu diberi hak untuk dikasihi. Ya. Jadi itu yang aku bilang konsep ekonomi kebersamaan. Ya. Aku dulu diajarkan begini. Seharusnya kita itu kalau satu hari itu butuh 1 kg beras, maka kita hanya boleh menimbun 3 kg beras di rumah, sisanya tawarkan kepada saudaramu yang saat itu nggak punya beras. Sampai sebegitunya dulu diajarkan. Ya. Jadi kita tidak boleh menimbun beras sementara tetangga kita kelaparan. Gitu.
Nah, makanya kalau itu ini dikerucutkan, ya akhirnya lahirlah sebuah pemaparan. Kalau memberi, ya dengan bismillah, menerima dengan alhamdulillah. Kira-kira begitu, Mbak. Dan aku minta kalian semua jangan setuju dengan pemikiran Gus Peti. Ngapain? Biar rame. Gitu. Ngomong. Iya, iya. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Saya tak menyapa dulu. Apakah ada yang baru naik apa enggak sih? Ya, ada belum. Intinya begini ya. Apapun yang dipaparkan. Oh, assalamualaikum Mama Nadia. Mbak, belum. Boleh nanti nanggapi gak, Mbak? Boleh, boleh, boleh. Nanti dulu. Mama Nadia, assalamualaikum. Oh, ya, monggo, Pak Dola untuk menanggapinya. Iya, Mbak. Kalau saya itu tetap meyakini bahwa Baginda Rasulullah itu dalam keadaan ummi. Ummi dalam artian tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Gitu. Kalau memang misalnya Kanjeng Nabi itu bisa membaca dan bisa menulis, pertanyaan saya, kenapa selama beliau hidup, itu kan masa kenabian itu kan 23 tahun kan, dimulai pada usia 40 tahun menerima wahyu pertama kan Iqra, sampai terakhir itu kan 23 tahun. Kenapa semasa Nabi Muhammad hidup Al-Quran itu tidak ditulis aja? Kenapa proses kodifikasi penulisan Al-Quran itu dilakukan pada masa pemerintahan Abu Bakar dan dituntaskan pada masa pemerintahan Utsman bin Affan? Abu Bakar itu berkuasa 2 tahun. Umar itu berkuasa sekitar 10 tahun ya. 10 tahun, kalau nggak salah 10 atau 12 tahun. Utsman itu lebih lama dari Umar. Pertanyaan saya, kalau memang tradisi menulis saat itu lebih kuat daripada tradisi menghafal, kenapa tidak ditulis aja di zaman Nabi? Ya kan? Kan proses kodifikasi atau penulisan Quran itu dilakukan karena Khalifah Umar Abu Bakar itu merasa ada keperluan untuk menuliskan Al-Quran. Kenapa? Karena Islam itu sudah meluas ke daerah-daerah non-Arab. Dan semakin lama penghafal Quran itu banyak yang syahid. Jadi perlu dan dituntaskan di zaman Utsman. Ini kan menunjukkan bahwa memang tradisi menghafal itu lebih kuat dibandingin tradisi menulis, ya kan? Dan yang saya pernah baca di sejarah itu di zaman Quraisy itu di jazirah Arab itu yang bisa menulis itu cuma 17 orang kalau nggak salah jumlahnya, termasuk di situ ada Umar gitu. dan sebagian besar adalah kalangan bangsawan. Jadi saya tetap berkeyakinan bahwa memang Baginda Rasulullah dalam keadaan ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dan tradisi masyarakat Arab saat itu yang kuat itu adalah menghafal. Dan menghafal inilah yang yang dipakai untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an. Bah, paling susah tuh menghafalin Quran, Bah. Paling susah. Paling susah. Jangan katanya merubah surat gitu. Baca panjang pendeknya aja nggak betul aja, kita bisa nggak enak di kuping lah. Iya. Orang baca Quran nggak pakai tajwid tuh nggak enak di kuping. Dan karena kebutuhan untuk menghafal ini, makanya Baginda Rasulullah itu, ya kan, dia melakukan liqa, pertemuan rutin dengan Malaikat Jibril untuk mengecek hafalan Nabi, murojaah Quran. Rasulullah itu melakukan murojaah Quran dengan Malaikat Jibril secara berkala untuk memastikan bahwa bacaan Rasulullah itu memang benar sesuai dengan yang diturunkan oleh Malaikat Jibril.